kekerasan dan zaman itu salah satunya adalah militansi. Crime Hunter atau reserse kami, atau katakanlah lebih difokuskan, kami bentuk tim anti-bandit yang melakukan aksinya, dan aksi itu berhasil. Maka dari itu, tidak lebih satu bulan, ya, tim anti-bandit sudah menuntaskan 22 kasus yang tambah tersangka. Ini khusus untuk pencurian kekerasan yang bermodus jambret, dapat rampas, dan lain-lain. Dan luar biasanya lagi, 1, 2, atau 3 tersangka dapat melakukan di beberapa TKP. Minimal 5 TKP, ada sampai 10 TKP. Artinya kita sudah dapat mencegah sekaligus melakukan penegakan hukum kepada pelaku-pelaku ini. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.